Ini dibuka nggak, Bu? Ada bijinya apa nggak? Ya mana saya tahu, Bu. Saya nggak suka kalau ada bijinya. Coba aja dulu, Bu. Nih, garpunya. Sebuahnya mana? Belum di blender, Bu. Cepetan, jangan pakai gula. Iya. Sama ini nih. Buat biji anggur ya nih. Saya tuh gak suka kalau misalkan ada kayak begini-begini. Sama minta serbet apa gitu. Ini kecil buat buah. Jadi tetap rapi semuanya. Ditaruh di sini aja deh, Bu. Saya ribet. Tadi Ibu minta jus. Udah cepetan. Ada lagi nggak, Bu? Jadi saya nggak bulak-balik ini. Dulu, pokoknya jusnya jangan pakai gula. Raju udah ngomong nggak pakai gula. Suka. Waduh. Baru sehari aja jantung gue udah berdebar, lihat deh. Sono ikut makan, biar kelihatan harmonis. Gak usah kebanyakan ngomong lo. Nah, gue mesti jalan sekarang. Gue titip Lisa ya. Nah, maksud gue, tolong lo jagain. Jangan sampai kandungannya kenapa-napa. Gue jagain anak lo. Hah? Gak usah komplain. Gak usah marah lo. Tenang. Gue aja ngomong biasa aja, nyantai. Kagak pakai otot. Udah, lo kayak gue, santai, tenang. Tenang. Wow. Ya tenang, kayak gue, ngomong, tenang. Wow, oke. Okay. Gue gak mau sesuatu terjadi sama kandungannya Lisa. Kenapa? Gue takut kebawa-bawa nantinya. Itu yang gue gak mau, makanya gue minta tolong jagain. Gue paham. Gue paham lu, Dan. Biarpun memang kelakuan lu begitu, tapi kalau soal anak, lu beda. Gue salut sama lu. Salut. Salut gue, Ma. Lu rela melakukan apa aja demi darah daging lu. Oh. Masa soal muji-muji gue, lu. Itu kenyataan. Al. Salut gua sama lu. Nah, gua jalan dulu. Ya, lu jagain si Lisa. Nggak pamit sama nyonya. Kagak usah marah. Tenang, tenang. Pukul, tapi kagak usah marah. Lu lihat. Oke, lu pakai sepatunya, lu jalan. Nggak usah pamit. Biar gua yang ngomong sama nyonya.